Okay. Di sini ada fungsi bool, ya, boolean. Boolean fungsi itu sebenarnya fungsi dari, pernah dengar tentang aljabar bool? Ya, aljabar bool. Aljabar bool. Jadi aljabar bool itu dia ya, jadi aljabar bool itu metode aljabar yang menggunakan persamaan-persamaan logika. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya. Tidak, Dit. Dit. Jadi di fungsi aljabar bool kita lihat di sini ya. Di fungsi hub di sini. Nanti di ini dia ya, di sini dia ada 4 input ya. Input 1, input 2, input 3, input 4. Ya. Input 1, input 2, input 3, input 4. Misal sebagai contoh ini saya pakai input 1. Nilai input ini nanti bisa kita dapatkan juga dari logika ini, AND OR XOR itu bisa. Ya. Kita dapat dari itu bisa. Ya, jadi ada 4 macam logika. Nanti dari kombinasi 4 logika ini, berarti 4 2 pangkat 4 itu nanti ada 16 kombinasi. Kita lihat di sini dia ada 16 kombinasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kombinasi. Ya, 16 kombinasi itu artinya 2 4 bit, ya, 2 pangkat 4. Ya. Kalau nanti kita lihat di Excel itu ini merupakan bilangan bit ya. Nanti mesti ada 1 1 1 1 1 1 1 1 ini ya. Ini kombinasi. Ya. Ini artinya bilangan kombinasi, bilangan aljabar bool atau 4 bit. 4 bit itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Totalnya ada 16 kombinasi. Ya. Nilai ini bisa kita buat di logika ini di Excel. Ya. Jadi nanti misal dari 16 kombinasi ini dia nggak ada yang sama. Ini misal 1 1 1 1, atasnya 0 1 1 1 1, atas lagi 1 1, ini 1 1, ini 1. Nah, kemudian ada yang dari dimulai dari atas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1, ini ya, kombinasi semua. Jadi ini nggak ada yang sama kombinasi ini. Nah, dari nilai kombinasi ini nanti kita bisa tentukan jika bernilai 0,0,0, input 1,0, input 2,0, input 3,0, nanti hasilnya apa? Ya. Sebagai contoh, ini semisal kita fungsikan dia sebagai temperatur semisal, apa sensor apa namanya pemilih barang semisal ya, sensor pemilih barang. Semisal kita ingin kombinasi barang itu, katakanlah ini untuk misal input 1 dia dipakai untuk ketinggian ya. Tinggi semisal 1 meter. Oke. Sensor yang kedua dipakai dia untuk berat. Berat. Kemudian sensor yang ketiga dipakai untuk warna.
sini bahan. Oke, sebenarnya. Berarti ini untuk ketinggian, ini untuk berat. Ini untuk warna. Ini bahan. Nah, berarti ini tinggi, berat, warna, bahan. Sebagai contoh, kalau dia misal beratnya 2 kilo. Lihat kalau ini berat 2 kilo, ini berat, ini juga sama berat misal. Berat. Misalnya beratnya 3 kilo. Ini tingginya, misal tinggi juga lah. Ini tingginya, misal 2 meter. Berarti nanti diajak babul nih kalau kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini, semisal beratnya sudah tinggi. Ini kamera saya blur ya? Ya, Pak. Sudah terang ya? Sudah terang. Wah, sudah jernih, Pak. Misal sebagai contoh ini. Input 1 ini dia, semisal ya, kondisi pertama, outputnya tuh dia menghasilkan nyala ya. Nyala ini berarti input 1 tidak ada nominasi, berarti outputnya 0. Kemudian logika yang kedua, dia apa namanya, input 1 berarti ketinggian 1 meter ya, ketinggian 1 meter ya, beratnya kosong semua ya, berarti dia juga 0. Ya. Itu bisa kita pilih, semisal katakan nanti di sini kita tambahkan output ya. Tambahkan output. Ya. Ya, kalau dia kondisi sesuai nominasi, dia output 1. Tidak masuk nominasi, dia bisa ke output nomor 2. Kita pasang not di sini. Kalau tidak masuk nominasi, kita buang di nomor 2. Misal ini. Ya. Oke. Nah, jadi ini, semisal kondisi pertama kosong semua ya, berarti nanti dia mesti dibuang ke sini. Terus kemudian yang kondisi kedua, dia beratnya tingginya 1 meter. Beratnya tidak diketahui. Bisa kita masuk atau kita buang, terserah nanti. Kemudian ini kondisinya, oh ini 0 aja, nggak masuk nominasi. Beratnya berarti dia kurang. Kemudian dia kedua ini, dia beratnya 2 kilo. Ya, tapi tingginya tidak masuk nominasi. Kita buang juga. Nah, ini dia beratnya 1 kilo. Ini beratnya ada yang 2 kilo. Nah, misalnya kita nilai 1. Nah, ini terserah kayak pemilih barang itu ya. Pemilih barang tapi dia menggunakan apa? Logika. Nah, ini misal 1-1-1 masuk nominasi. Ini terserah nanti kombinasi terserah kalian. Nah, ini misal begini. Oke, saya nyalakan. Caran. Nah, ini semisal 0 semua, maka nanti yang nyala ini dibuang barangnya. Kemudian masuk ketinggian 1 meter. Tidak diketahui beratnya, dia dibuang. Kemudian ini berat 2 kilo, ya ketinggian 1 meter, masuk semua. Ya, barang masuk nominasi. Kemudian ini beratnya 3, masuk nominasi. Ini semisal, nah ini semisal tinggi 1 meter, berat 3 sama 2, berarti barangnya
ada dua ketinggian berarti barangnya katakanlah miring gitu ya. Ini barangnya kotaknya kok miring, dia ada yang sebelah sini 1 meter, ini ketinggian 2 meter, berarti kotaknya miring, langsung dibuang dia. Enggak simetris ya, dibuang. Semisal kondisi seperti ini ya. Ini beratnya kok apa itu namanya? Beratnya saat ada 2 kilo sama berat 2 sama 3 beda kan? Berat 2 tingginya kok ada yang 1 enggak? Berarti bendanya enggak simetris kan? Dibuang juga. Nah, ini beratnya 2 dan 3 tapi ketinggiannya sama. Dimasuk nominasi. Itu. Jadi bisa nominasi ini bisa kita gunakan untuk semisal kapasitor bank ya. TA yang tahun kemarin itu ada yang menggunakan kapasitor bank. Ya. Ada yang menggunakan kapasitor bank, kontrolnya menggunakan aljabar bool. Menggunakan aljabar bool. Ya. Jadi aljabar bool nanti dia muncul kombinasi sampai nilainya sama. Jika sudah nilainya sama, maka dia nanti akan menyalakan ini. Ya. Jadi aljabar bool ini nanti terserah nominasinya sesuai kalian. Jika kondisi 1 sekian, kondisi 0 sekian, hasilnya apa terserah kalian. Semisal ini saya gunakan dia untuk memilih memilih barang semisal di kayak di tempat penit apa tempat kargo semisal ya. Tempat kargo atau di pintu tol. Nah, pakai contoh di pintu tol. Di pintu tol itu dia semisal ini kelas ya. Kelas apa namanya? Kelas kendaraan. Kendaraan kelas A semisal ya. Kelas A atau kalau truk tuh ketinggiannya semisal 5 meter ya. Ketinggian 5 meter. Ketinggian di atas 5 meter semisal ya. Ketinggian di atas 5 meter. Jadi lebih besar dari 5 meter ya ini. Ini lebih besar dari ini. Jadi kondisinya lebih besar dari kondisi tingginya lebih dari tinggi atau H aja saya singkat H ya, height ya, height-nya lebih dari 5 meter misalnya. Okay. Kalau height-nya ini height-nya 5 meter, terus berat kendaraannya lebih dari baik itu beratnya lebih dari 5 ton. Kemudian ini dia kondisi kedua. Ya, beratnya baiknya kurang dari 5, beratnya kurang dari beratnya semisal ini kurang dari 5 ton. Oke. Okay. Nah, semisal contoh kasus implementasi kita pakai dia di apa namanya? Di pintu tol semisal. Ya, di pintu tol. Semisal sebagai contoh ini. Nah, di dulu. Ya. Berarti dia akan menyala jika kondisi ini 1 I1 dan I2 bernilai 1, ya. Ya, I1 dan I2 bernilai 1, ya. Ya, maka dia gerbang akan membuka. Berarti I1 ini saya buat nol semua dulu. Ini semisal gerbang ya. Ini semisal gerbang tol. Misalnya gerbang tol. Ini contoh ketinggian H di atas 5 ya. Semisal itu apa?
Sebagai contoh, dia H5 itu dia termasuk kategori truk dan bus. Ya. Truk dan bus. Oke, terus yang ini dia kurang dari 5, itu semisal masuk kategori mobil pribadi, mobil pribadi dan pickup. Oke, contoh ini. Nah, ini gerbang tolnya. Contoh katakanlah ini saya kasih dia ini lampu ini kalau gerbang ya ini saya kasih lampu lah, lampu hijau itu berarti dia boleh jalan ya. Lampu hijau boleh jalan. Kalau lampu merah dia berhenti. Misalnya saya kasih lampu merah. Yang kedua saya kasih lampu merah. Oke, ini saya kasih not. Oke, jadi adjustable di sini dia akan memilih, kita cari kategori yang 1, 2 on dan 3, I1, I2 on, I4, IB dan IC on, berarti input 1 dan input 2, input 3 dan input 4. Kita lihat input 1 dan input 2 ini saya nolkan semua dulu. Kita cari dia nilainya yang input 1 dan input 2 bernilai 1. Berarti ini kan input 1 dan input 2 bernilai 1. Kita aktifkan ini. Kemudian kita cari yang input 3 dan input 4 bernilai 1. Berarti ini. Nah. Ya. Terus kita tekan OK. Sebagai contoh ini ada kendaraan bus lewat. Jadi setelah disurvey ternyata kendaraan bus itu dia dalam kondisi kosong itu dia nilainya sebesar 5, di atas 5 ton bobotnya. Oke, kita simulasikan. Nah, semisalnya ada gitaran, semisal ada bus masuk. Berarti kalau ini kan pintu tertutup ya. Kita anggap pintu tertutup, ini pintu terbuka. Berarti ini kalau dia menyala merah berarti pintu gerbang tol tertutup. Ya. Semisalnya ada bus lewat. Ya. Beratnya dia di atas 5 ton. Nah, maka secara otomatis pintu gerbang akan terbuka. Ya. Pintu gerbang akan terbuka. Ya. Terus kemudian ini ada kendaraan. Ya, sebagai contoh ini sebagai contoh pickup ya, pickup dia dipakai untuk muatan yang tinggi, semisal bendanya ringan tapi muatnya tinggi ya, bendanya ringan jadi dia bendanya ringan ya, jadi beratnya dia ringan ya, tapi muatnya tinggi berarti dia ketinggiannya ya, beratnya ringan ya. Kan kalau pickup kan dia di bawah 5 ton ya. Tapi dia kendaraannya tinggi. Semisal dia membawa katakanlah kalau di tol itu tahu pom mini ya. Ya, tahu ya? Pom bensin mini itu. Tahu ya? Jadi pom bensin mini itu tahu, Pak. Nah, pom bensin mini itu kalau di lewat tol itu dia mesti kena ini, kena tilang PCR. Karena apa? Meskipun dia beratnya ringan tapi dia barangnya tinggi. Barangnya tinggi. Jadi semisal lewat tol kalau kita kasih ini sebenarnya bisa kalian pakai untuk TA juga ini ya. Ya, semisal kalau lewat tol dia barangnya tuh dia tinggi tapi beratnya ringan kan mencurigakan. Ternyata dia membawa barang yang tinggi. Maka secara otomatis pintu tol dia tidak bisa terbuka. Nah, tertutup, aromanya tertutup. Tertutup. Ya. Oke. Sebagai contoh lagi, ada kendaraan pickup lewat. Cedik masuk pintu tol. Dia beratnya kurang dari 5 ton. Nah, lolos. Masuk. Ya. Terus ada pickup lagi masuk. Nah, ternyata berat pickup tersebut
meskipun tingginya, ketinggiannya itu apa namanya, ketinggiannya rendah, tetapi dia beratnya tinggi, overload beban. Nah, hanya dua sensor yang terbaca, sensor satu dan sensor berat di bawah 5 kilo sama berat di bawah 5 kilo. Ini masuk, kemudian dia pintu tidak bisa terbuka. Karena apa? Kendaraan ini benar dia ketinggiannya standar pickup, tapi dia beratnya melebihi berat pickup, jadi overload muatan. Akhirnya pintu tol tidak bisa terbuka, merah ini. Ya. Ya, ini kalau saya pendek ini aja kelihatan. Ya. Ini saya anggap gerbang tol terbuka. Gerbang terbuka. Ini gerbang tertutup. Oke. Nah, ini. Nah, semisal ada kasus lagi, ya, ini kan belum ada kendaraan, berarti gerbang masih tertutup ya, tidak ada kendaraan tertutup. Semisal ada kasus lagi, ini ada kendaraan yang lebih parah lagi, dia mobil pickup, ya, beratnya lebih dari 5 ton, ketiganya juga lebih dari 5 ton. Ini pernah saya alami nih ya. Saya dari Surabaya ke Madiun itu bawa panel kubikel. Jadi bawa panel kubikel 2, kemudian panel freestanding-nya ada 2. Nah, itu full load. Jadi bebannya berlebih, ketinggian juga berlebih. Saya kena tilang di PJR itu. Di jalan tolnya saya kena tilang. Nah, dalam kondisi ini dia ketinggiannya lebih dari 5 meter, kemudian beratnya lebih dari 5 ton, tapi kendaraan pickup. Nah, akibatnya apa? Ini. Gerbang tertutup. Ya. Gerbang tertutup. Nah, kalau dalam keadaan normal, ya, harusnya dia gini. Jadi ini, ya, ini dalam kondisi normal dia seperti ini. Kemudian kalau ada kendaraan besar, berarti dia juga gitu. Nah, ini dia normal. Atau bisa juga nanti kita tambahi, ya, kita tambahi semisal ada 5 truk, ya, nanti yang berat maksimumnya berapa tuh bisa. Ya, ringnya 5 sampai 10 ton. Ya. Oke ya. Nah, bisa juga kita nanti inputnya ini semisal ada satu sensor ya, satu sensor juga bisa. Sebagai contoh, ini ya, ini kan sensor manual. Ini semisal saya bikin dia jadi sensor berat. Saya bikin sensor berat, ya. Nanti ada ini ketinggian, ini juga berat. Saya kasih dia di analog input ini. Ini sensor ketinggian, ya, sensor ketinggian. Sensor ketinggian. Oke. Yang ini dia sensor berat. Ini saya pakai dia untuk sensor berat. Oke. Ini sensor ketinggian, sensor berat. Ya. Nah, ini dia lebih menarik lagi. Jadi ada pengaman ya depan rumah saya ini. Nah, gangguan lagi anak saya. Ini sensor ketinggian, ini sensor berat. Ya. Iya, sebentar ya. Apa Pak anaknya?
ya, ada anak saya tadi ada pengamen bingung. Ya. Nah, jadi ini lebih menarik lagi, ada sensor ketinggian, ada sensor berat. Kita pakai dia dua komparasi. Ya. Kita pakai dia komparasi. Ya. Kita set point. Ya, kita set point. Atau kita pakai ranknya juga bisa. Rank itu ya ini. Ini untuk minimum maksimum. Ya. Terus ini ada lagi dua. Ini hampir habis ya. Tinggal 10 menit ya. Jadi ini sebagai contoh, ini untuk kendaraan ini untuk kendaraan besar, yang bawah untuk kendaraan kecil semisal. Oke, ini dipakai untuk katakanlah untuk saya pakai dia untuk ketinggian tinggi yang ini tinggi kendaraan kelas A misalnya. Kelas kalau di tol itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 nih ya. Kelas 2. Ini semisal saya pakai untuk tinggi ya. Tinggi kelas 2. Ya, tinggi kelas 2. Ini saya pakai dia untuk berat kelas 2. Oke. Ini tinggi kelas 1. Ini tinggi kelas 2. Oke. Ya. Nah. Ini selanjutnya gimana nanti? Setelah ini. Diapakan? Ada yang bisa? Ini saya hanya punya satu sensor, sensor ketinggian sama sensor berat. Ya, sensor ketinggian sama sensor berat. Dari dua sensor ini akan saya olah ke sini nilai ini, kemudian akan saya masukkan ke adjustable bulb ini. Ya. Misal ini saya set ini untuk sensor ini ya nilai. Jadi ini value to compare, ini minimum value, ini maksimum value. Ya, ini saya masukkan set point 6 di sini. 61. Ini saya masukkan lagi 62. Ini semisal ketinggian, dia ketinggian maksimumnya katakanlah di 256, katakanlah di maksimal di 5 semisal, atau saya konversi di 50 misalnya. Kalau 5 meter lalu. Ini aja, ini saya nilai dari sini saya bagi 10 aja biar nanti nilainya kecil. Dari sini nanti saya bagi lagi dia 10, akhirnya pas saya kalibrasi misal pengen 5 meter bisa. Dari sini saya bagi 10. Ini saya bagi 10. Saya bagi dengan 10. Oke, jadi nanti saya mendapatkan ketinggian bisa optimal, bisa pas ya. Dari sini baru saya masukkan ke sini. Oke, ini ya. Ini saya bagi 10. Ini dia untuk mendapatkan ketinggian. Ya, kemudian ini untuk mendapatkan berat, karena beratnya kan dia di kilo ya, satuan kilo ya, 5000 kilo atau berapa, berarti saya kalikan 255, kalikan 50 maksimalnya. Atau kali saya kalikan ini. Ya, ini karena berat kan dia dalam satuan kilogram kan? Ya. Kilogram berarti nanti ini saya kalikan. Dari hasilnya saya kalikan. Value ini akan saya kalikan agar, karena ini maksimum nilainya 255 ya. 255 agar dia bisa menghasilkan nilai yang besar. Misal saya maksimal just sampai 10.000 ya. 10.000 kalau dibagi dengan 255 itu berarti dikalikan 4
40 ya. Ini berarti saya kalikan dengan 40. Oke, seperti ini. Ini kemudian dari nilai sini saya masukkan ke nilai sini. Kemudian ini sini kan. Kemudian saya kasih set point. Kurang lebar. Ini saya kasih set point lagi. Ini nilai minimumnya berapa? Jadi minimum ketinggian ya. Kalau ini kan kendaraan besar ya. Minimum yang bawah minimum berat ya. Misal minimum beratnya dia di 5.000 semisal. Oke. Maksimum beratnya katakanlah di 8.000. Maksimum beratnya di 8.000. Nah, maksimum beratnya di 8.000. Oke. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua, ini bisa saya cabang ke sini. Nah, bisa saya cabang ke sini. Ini untuk ketinggian kelas 1, ini tinggi kelas 2. Ini berat ya, berat kelas 2. Ini berat kelas 2. Oke. Ini saya pakai value to compare, berarti saya ambilkan dia dari nilai hasil ini. Nah, kemudian minimum value-nya saya kasih set point. Saya kasih set point di sini. Ini nilai minimumnya. Kalau kendaraan kecil, ya, kendaraan kecil ketinggian minimumnya ya semisal katakanlah rank kendaraan kecil itu paling tinggi 2 meter katakanlah ada 1,5 ya 1,15 itu tadi saya bagi berarti oh ini berat ini ketinggian saya bagi 10 255 255 dibagi 10 itu berapa? 255 kalau dibagi 10 ini 255 kan ketinggian dalam satuan meter ya. 255 kalau saya pengen di 255 255 kalau dibagi 10 harusnya. Bagi 10 itu 25 meter bagi 5 ya bagi 10 lah. Bagi 10, ini saya bagi 10. Masih 25 meter. Ini dia ketinggian maksimumnya. Kalau kendaraan kecil itu sehingga maksimum saya anggap aja dia 2 meter. Pickup tuh di 2,5 3 meter lah, anggap aja 3 meter ya. 3 meter. Oke. Kemudian ketinggian minimumnya ini ketinggian paling rendahnya dia di katakan 1 meter minimumnya dia di maksimumnya di katakanlah di 3 meter. Oke, maksimum ini di 3 meter. 3 meter. Kemudian ini yang berat kelas 2. Ya. Berat kelas 2 sama kita ambilkan dia dari sensor berat nilainya. Ini kita cabang. Oke. Kita tambahkan dia value. Oke, katakanlah berat maksimumnya untuk kelas 2 itu ini atas itu maksimum minimum ya. Minimum dia beratnya katakanlah di 1 ton atau 1000. Oke. Kemudian berat maksimumnya katakanlah dia di 5000. Oke, sini. Oke.
atau di 4.500 gitu aja ya, 4.500. Oke. Nah, dari hasil ini ya, kita masukkan sini 1 2 1 2, ini dia di 3 dan 4. Nah, kita pilih lagi ini, sama kan? Nah, sekarang kita coba, kita run. Kemudian ada, saya masukkan di sini, IP ini dia ketinggian.